teman-teman, balik lagi di Melody Corner. Ica masih sama Kak Iki nih, lanjutin yang tadi ya, obrolan yang tadi. Tadi kan Kak Iki udah ngasih tekniknya, step by stepnya nih. Ada nggak karya yang udah jadi nih? Ada dong. Mau dong dengerin. Kita liatin dulu ya. Sama di rumah juga kan, pada penasaran kan. Tadi. Iya, kita dengerin. Coba audio ya, udah nyala ya. Coba. Jadi ini sudah berapa ya? Tanpa vokal. Tanpa vokal, benar-benar masuk. Benar kata kan? Susah nggak sih kak ngatur ketukannya? Susah gampang ya, tergantung tema lagi. Ngomongnya gampang. Gampang. Jadi kita sepakati gampang kok semuanya gampang. Oh jadi aduh. Iya. Pokoknya gitu dah. Ini apa lagi kak? Nah ini karya full ya sebenarnya ya. Jadi kita bikin musiknya dulu kan tadi kan ya. Terus nanti baru kita bikin lirik ya kalau udah full kan gitu. Biasanya kakak dapetin inspirasi musiknya dulu atau liriknya dulu? Liriknya dong. Liriknya dulu kadang tuh. Iya. Kadang tuh dari sebuah keresahan tadi kan. Aku mau nulis tentang apa nih hari ini kan gitu kan ya. Jadi udah dapat ide kan. Aku mau nulis tentang itulah pokoknya kan ya, tentang sebuah keresahan lah gitu kan. Udah deh kita bikin musiknya. Tapi jadi iya, tapi biasanya kita bikin melodi dulu ya, misalnya kayak ini kan tadi. Sambil tes-tes nggak sih, tes-tes liriknya kayak gitu, sambil tes-tes melodinya. Iya bisa juga kayak gitu. Ah, tapi kalau aku pribadi, tapi biasanya beda-beda ya. Inspirasinya lebih dapat dulu yang mana? Ide dulu tadi, lirik ya, mau nulis apa ya. Terus kita instrumennya tadi ya. Melodi dulu sih biasanya kan gitu kan ya, pembukaannya gitu. Pembukaannya. Kayak ini kan aku cuman masukin instrumen piano kan gitu-gitu doang kan. Terus nanti baru masuk ke instrumen... kayak ini nih, kayak drum kan. Terus baru masuk instrumen yang lain-lainnya kayak biola kan gitu. Satu-satu ya? Iya, satu-satu. Jadi satu-satu teman-teman. Jadi harus sabar memang ya mungkin. Mungkin buat kalian yang memang dari yang di rumah itu pengen banget belajar, pengen banget tahu gunain tools ini gimana, jadi harus sabar. Harus satu-satu. Oh iya, berarti harus dapatnya. Berarti latihan sabar gitu ya. Iya, benar-benar. Sabar. Terus selain karya yang ini kak, ada lagi enggak kok? Iya, yang tadi tuh Gening Serujaya itu ya, satunya itu. Boleh dengerin nggak? Oke, kita mau dengerin lagu yang kata Ica tadi menarik banget. Gening Serujaya tadi ya. Bisa banget cek di? Di Instagram. Cahaya Hip Hop. Cahaya Hip Hop. Gitu. Yeah. Ini yang masalah Gening Serujaya tadi ya. Coba audio udah masuk ya. Coba, bisa nggak? Coba bisa dong, harus. Ya, bisa ya. Kita dengerin. Tuh kan ini kan musik Sriwijaya asli kan Mas ya, tuh enak kan tuh. Masih ah ya. Jadi modernnya iya, jadi pas pertama tuh kita kasih dulu ini musik aslinya gini loh kan tuh biar orang nikmatin mereka, dulu. Oh, mereka kan harus bisa ngedengerin nih. Ini musik daerah nih. Iya gini. Oke, masuk nih harus main hip hop. Tuh. Tuh kan. Tuh, ini kayaknya. Ya. Dari mana sih? Iya. Kayak ini otodidak atau gimana? Otodidak, tapi saya tuh punya guru loh. Guru? Iya. Mau tau gak siapa gurunya? Siapa tuh? YouTube. Oh, iya gitu. Jadi temen-temen di rumah nih, cuman modal kuota. Ya betul sekali. Jadi cuman modal kuota, dengan niat kalian setulus hati kan pengen belajar, kalian pasti bisa kayak Kak Iki. Mungkin Kak Iki bisa, banyak banget karya Kak Iki. Sempet kepikiran gak sih Kak bikin kayak... bukan bikin sih, lebih ke ikut kompetisi. Gini ya, kalau hip hop ini kompetisi nggak terlalu banyak gitu ya. Iya, jadi benar-benar pergerakannya ya gini-gini aja. Kalau buat kompetisi sih nggak sebanyak nyanyi pop ya gitu, nggak. Itu. Oke, boleh di tapi ya. Biar kalau mereka penasaran, mereka bisa lihat di Instagram ya kan. Instagramnya apa tadi namanya? Apa tuh namanya? Cahaya Hip Hop. Oke, ngobrol-ngobrol lagi nih kak. Kan tadi guru kakak tuh cuman seorang YouTube. Bukan seorang sih, apa sih? Se-YouTube bener. Jadi cuma belajar dari YouTube, otodidak banget dan bisa menghasilkan karya. Mungkin kakak pengen ke depannya untuk kayak generasi-generasi yang akan datang lebih ke gimana sih gitu musik yang harusnya dilestarikan itu gitu. Atau kayak seperti kakak ngaranser
lagu daerah kan, di mix lagi sama musik hip hop jadi lebih menarik atau gimana? Gimana? Paling gini aja sih sederhananya, setiap kali ada karya dalam negeri lah gitu ya, karya orang, iya karya kita sendiri lah gitu ya, okay. Minimal jangan dinyinyirin dulu deh kayak gitu. Oke, okay. Dengerin ya, dulu. Dengerin dulu aja deh gitu. Dengerin dulu, dinikmatin dulu baru dikomentar. Kayaknya kan cinta produk-produk lokal kan gitu. Iya ya, kan, musik-musik daerah kan produk lokal tuh kan. Ya dengerin aja dulu, jangan dinyinyirin gitu. Kalau menurut Ica juga ya, mereka ini kebanyakan yang berkomentar tuh nggak ada, kan biasanya kritik dan saran ya harusnya ya. Iya. Tapi ini cuman kritik tanpa ada saran gitu ya kan. Oke. Tapi kalau kritiknya masuk akal sih nggak apa-apa sebenarnya. Tanpa ada kata-kata yang harus disensor ya. Iya gitu. Itu jadi menurut kakak itu jadi salah satu apa sih motivasi kakak nggak sih kalau misalnya ada yang nyinyir atau bukan nyinyir sih lebih ke komentar negatif atau positif itu misalnya positif nih lebih jadi motivasi kalau. Yang negatif lebih kakak jadiin apa gitu atau gimana? Kalau gini ya, kalau memang kritik-kritiknya tuh buat ngembangun sih kayaknya oke, aku terima aja, nggak jadi masalah. Berarti ya itu kontribusi dia kan gitu, nggak jadi masalah. Tapi kalau memang kritiknya nggak masuk akal ya udah sih bacain aja lah. Gue sedang pusing, dibacain aja. Udah dibacain aja. Tapi banyak nggak nih di Instagram kakak yang kadang ada aja gitu yang bikin, aduh, aku nih udah bikinnya susah loh, kayak gitu. Nah, gini, berhubung sirkulasi Instagram saya orang baik-baik semua. Oh, alhamdulillah. Jadi benar-benar kritik yang baik-baik gitu. Lanjutin lagi dong. Disogok temen soalnya, yang pada komentar temen. Lanjutin lagi lah bikin lagu ini, bikin lagu daerah kan ya. Oh, sering ada request? Ada sih. Biasanya kakak tampung requestnya, maksudnya setelah itu dibuat. Iya, karena itu jadi ide kan sebenarnya, jadi ide kan ya. Jadi kayak ada mereka bilang, bikin lagi dong kak, lagu dangdut. Oh iya menarik itu, tapi aku ada. Tapi aku belum sempet bikinnya. Tapi nanti aku coba deh lagu dangdut. Gimana kita mix lagi lagu dangdut biar lebih menarik gitu. Bukan menarik sih dengan gaya hip hop gitu kan ya. Gitu. Gaya hip hop tuh lebih ke gimana kak? Oh iya, ketukan biasanya, ketukan drumnya gitu kan ya. Ketukan drumnya kalau kayak lagu pop misalnya ya lebih pelan kan. Lebih ngebeat ya kalau hip hop. Iya, kalau hip hop tuh lebih ngebeat gitu kan. Lebih ngebeat. Gitu aja sih sebenarnya. Biasanya kalau misalnya ada yang request-request, misalnya bikin gitu, itu jadi kendala buat kakak nggak sih? Karena itu kan bukan inspirasi dari kakak. Bukan inspirasi dalam diri kakak sendiri, tapi kan permintaan teman-teman atau gimana? Nggak jadi kendala? Nggak terlalu jadi kendala ya, malah kayak itu tuh ide mereka. Ya jadi kayak tantangan kan ya. Kadang tuh unik kan ide mereka tuh kan. Ya kalau bisa kita kerjain, kita kerjain, tapi kalau emang nggak bisa kerjain ya... Ya udah nggak bisa berarti. Tapi kakak coba-coba dulu nggak? Iya, aku coba-coba dulu pasti. Oke, dicoba-coba dulu. Jadi buat teman-teman di rumah tuh ya nggak perlu lah nyerah-nyerah kayak gitu kan. Namanya juga kan baru belajar kan, nggak bisa langsung instan bisa gitu ya. Iya, betul. Kakak dulu ada nggak kendala tuh waktu pas belajar pertama-pertama gunain toolsnya mungkin atau alat apanya? Kadang tuh sederhana sih mas, kendalanya tuh ya kayak pertama kali kita belajar ngetik kan nih. Waktu kita belajar ngetik kan kita bingung tuh. Ini buat apa sih fungsinya? Ya sama sebenarnya, kendalanya sih gitu-gitu doang. Tapi kalau memang pengen belajar sih ya banyak kok tutorialnya sebenarnya. Banyak jalannya. Banyak jalannya bener. Banyak jalannya. Atau temen yang lain ada? Ada temen yang lain mungkin yang menggeluti bidang yang sama? Kalau untuk di sini ya jarang sih sebenarnya kalau buat di sini. Untuk musik ini ya salah satunya. Tapi kalau musik pop atau yang lain sih banyak ya, tapi kalau untuk musik kayak ini agak jarang gitu. Kurang dilirik lah. Oke. Oke, Kak Iki makasih banget hari ini udah mau dicerewetin sama Ica, udah mau ditanya-tanya, udah tutorialnya juga udah dapet ya, teman-teman di rumah udah bisa belajar. Sedikit banyaknya udah bisa belajar ya gitu maksudnya. Oke, kayaknya kita mau pulang aja deh ya, berhubung waktunya udah habis, mohon maaf banget. Jadi di next pertemuan mungkin Ica bakalan ngulik hal lain nih. Tapi sebelumnya makasih banget untuk Kak Iki yang udah berkesempatan datang, dan jangan kemana-mana, di next pertemuan kita bakal bahas yang lebih menarik. Oke Kak Iki, makasih. Kak Iki, sama-sama, makasih. Oke, jangan lupa saksiin terus Melody Corner dan bye-bye.